Pemirsa, pembelajaran tatap muka sampun kedah dosang oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. Kepala Daerah Mewah Kantor Wilayah Kementerian Agama Sidem Astikayang antuk pemargin pembelajaran tatap muka ring wewidanganipun. Kewijakan inucap nganutin putusan bersama 4 menteri mangde keselehin malih oleh kepala daerah. Manut Pengurati Pendidikan Profesor Rumawan Salain, kewijakan punika majeng pemerintah daerah Bali Wiyadin Kabupaten Sejebak Bali patut pisan terbuka tur keselain becik ngeninin indik pemetaan wilayah terjangkit COVID-19. Sekadi kuningin pandemi ngelalain angge antuk mekata klaster sanema binayan, punika mawinan ringgala abulan pungkuran, dina sanema piketan sampun madue gambaran antuk mausang ringgena inucap, sampun side napi durung antuk laksanayang pembelajaran tatap muka. Prasaratnya ini jantan mangde kemargiang protokol kesehatan sane becik. Sekadi ring sekolah, mangde kemargiang penyemprotan disinfektan ring ruang kelas. Dias punike samian angge sekolah mangde nganutin 3M, nge punike patut ngangin masker, patut ngwajikan tangan ring toye sane membah, nyage jarak tur nenten mapupul. Kap tiang para yayah rene side ngeledangang okanipun antuk melajah tatap muka mangde nenten dados pidap-dap nangyang klaster anyar ring sekolah. Perdikan punike patut keselain malih. Yang menurut pandangan saya sangat menarik untuk dikaji dan kami sangat berharap pemerintah daerah masing-masing secara terbuka, secara jujur untuk melakukan evaluasi di Provinsi Bali ini, di masing-masing kota kabupaten, karena kita ketahui di masing-masing kota kabupaten itu pandemi COVID memapar persentase jumlah penduduk dan jenis klaster yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi kependudukannya, kondisi wilayahnya. Nah, oleh karena itu dengan seksama mestinya dinas-dinas sudah melakukan evaluasi, apalagi dalam satu bulan ke depan ini sudah bisa diberikan gambaran untuk menyatakan bisa, tidak bisa. Bisa dengan bersyarat, katakanlah begitu, sehingga dengan demikian bisa membuat paling tidak orang tua yang akan melepas anak-anaknya kembali tatap muka itu menjadi nyaman. Belajar tatap muka muali kemargiang, santukan roh pekeng yening sisi sampun merasa wadih tatkala melajah antuk daring wiyadin jarak jauh ring pekubon. Belajar tatap muka kedadosang derse anyar, santukan pendidikan yang tenwantah nguantuk peserta didik sanewikan nanging talarangi cenen pengeruhan majeng para anak alit, sanima duwe budi pekerti luhur tur kedisiplinan. Indrawan, Bali TV.